Sudah hampir setengah jam kita di sini. Kau masih diam saja? Ayo dong. Gerakin bibirmu yang manis itu. Kenapa? Malu? Kau bisikan di telingaku saja deh. Bisikan hatimu lembut dan manis sekali. Aku cabut dulu ya. Jadi, kapan kita? Untuk bibir semanis kau, sehari 10 kali pun, aku mau. Maksudku, kapan kita ketemu lagi? Kapan saja kau mau. Di saat kau merindukanku, aku akan berada di sisimu. Nora, kita perginya sama-sama ya. Jagoanmu tuh. Cak Ilah, makin ganteng. Ajak duduk sama-sama yuk. Yudis. Ada apa? Kasihan dia, Yud. Badannya sampai kurus kering mikirin kamu. Aku senang nyubit. Oke ya, aku cabut dulu. Ya, kok cepet-cepet amat? Mau kemana sih? Janjian ya, jangan tinggalkan aku dong, Yud. Jangan ngomong, kok matanya ke sana? Tira, sejak malam itu kau mengecupku, kau tak pernah datang lagi. Aku menunggumu selalu, kasihmu indah. Benar-benar cantik si gunung es itu. Sudah 3 hari ini, dia datang ke perpustakaan kita. Mau rasanya aku mendekatinya. Jangan cari penyakit. Ingat, sudah berapa banyak cowok suka kita yang keok. Lebih sip, kita menikmatinya dari sini saja. Turun tangan. Tapi gua rasa kali ini Cibidus bakal disandung. Thank you.
di kampung ini. Sama, Mac. Satu lawan satu, atau berdua sekaligus? Kau pasti rengga, si Seven jalanan. Masa tanggal aja lupa, Ri? 20 kan? Nah, kalian ingat nggak pesan ayah sebelum berangkat ke Amsterdam? Kak Yud, diminta tinggal di sini untuk menjaga seorang gadis cilik yang nakal dan bandel. Tapi manis deh. Sampai gadis itu lulus SD, kemudian menyusul kedua orang tua serta kakaknya ke Amsterdam untuk menjadi anak dubes di sana. Bukan itu! Kak Yud lupa ya? Yuk! Ini Kak Tari, anak Paman Sabri. Anak Paman Sabri sahabat ayah di desa dulu. Nah, sekarang Kak Yud ingat nggak apa pesan ayah? Tahu, dia kan yang mau tinggal di sini untuk sekolah di Jakarta, ya kan? Kak Tari, ayo kenalkan, itu Kak Yudis. Kak Yud, kasihan deh Kak Tari, udah kecapean di bis. Harus nunggu kita pulang sekolah lagi. Apalagi, Kak Yud suka pulang telat. Kau temani ya. Dulu di kamar. Sebelum berangkat ke Amsterdam, Kak Sandra pesan semua pakaiannya ini, alat-alat make up dan sepatu-sepatunya itu semuanya boleh Kak Tari pakai. Ri, Kak Yudis pergi dulu ya. Jadilah nyonya rumah yang baik. Kerjanya pergi melulu. Hmm.
sekali. Cukup. Keren gak, Yud? Hebat. Tapi aku grogi bener nih. Soalnya aku belum pernah berhadapan dengan cewek. Tanganku sampai pada dingin begini. Tenang. Yang penting menghadapi cewek harus ramah, mantap, dan galan. Waduh, susah amat ah. Aku tidak bisa, Yud. Mudah kok. Mari aku ajarin. Aku benar-benar tidak bisa, Yud. Kali ini tolonglah aku. Kau saja yang pegang mawar tanda perkenalan ini. Mana bisa? Yang mau berkenalan kan kau. Masa aku yang pakai mawar itu? Tolonglah aku. Kumohon demi persahabatan kita, kau saja yang aku boni. Oke deh, tapi kali ini saja ya. Halo Kak Boni. Hah? Oh. Kak Boni sudah lama menunggu. Kakak, itu Kak Boni. Kak Boni, kenalin dong. Saya. Boni, Ratna Juwita. Muka kamu lucu deh kayak kerang. Cakep deh. Nama kamu siapa sih? Gawat nih, bisa-bisa kita terkena. Ayo lekas pulang saja. Ayo pulang saja. Pukulanmu makin mantap saja, Gah.
Untung kok cepat datang. Kalau tidak, wah, bisa rusak aku. Mas, Coca-Cola. Huh? Coca-Cola. Pantas jadi ibu guru. Aku juga mau menjadi muridmu. Ah, Akang. Jangan panggil aku Akang. Namaku Yudhistira. Kau boleh memanggilku Yudis, Didis, atau Tira. Ya, sesukamu. Lebih enak kan? Kapan kau mulai sekolah? Belum tahu. Lusa aku baru menghadap kepala sekolah. Kalau begitu, biar aku antar kau nanti. Ayo, dari besok ulangan nih. Ayo, telepon tuh. Dari tadi siang, si Ira yang centil berkali-kali telepon cari kakak. Yudisi orangnya baik, tapi teman ceweknya banyak sekali. Gak kehitung deh. Semuanya ngejar-ngejar Kak Yudis. Kak Yudis kan playboy. Kak Tari, hati-hati ya. Mira, aku antar kau pulang ya. Apa lo nggak tahu kalau Mira sudah ada yang punya? Hobi mengantar kau pulang ya? Kalau kulihat kau pulang diboncengi Obi, berarti dia harus bertanggung jawabnya padaku. Monyet. Cie. Gila. Kalau mau Obi selamat, cepat naik ke motorku. Toro, kau keterlaluan. Toro, lepaskan Obi. Ayo, cabut. Tuh.
baik-baik saja. Brengsek. Cepat susul, Mira nunggu tuh. Motormu kenapa, Roh? Kempes nih. Jangan khawatir, ada Yudis dan Rengga. Kau? Duluan ya. Hei, yuk. Nah, Mir, sekarang sudah beres. Makasih. Silakan. Ayo, yuk. Oke. Rengga, kau sudah melampaui batas. Aku rasa kau yang sudah keterlaluan. Caramu itu kasar sekali. Jangan coba-coba, Roh. Ini bisa membuat perutmu pecah. Cewek lain kan masih banyak. Jangan ganggu Obi dan Mira. Setia kawanlah dikit. Kalian jangan ikut campur. Enggak, Yud. Enggak. Merampingkan pinggang. Pagi ini kau menghadap kepala sekolah, kan? Iya. Ayo, aku antar. Tidak usah. Terima kasih. Biar saya naik kendaraan umum saja. Tidak punya baju renang. Pakai saja punya Cassandra. Yuk.